Halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers Kade Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola di proyek Jembatan Lewi Gajah. Pagi ini saya akan menunggu, biasanya akan lewat girder lancer Kometo Transporter pengangkut box girder yang akan diangkut ke arah Gadau Bangkong. Saksikan sahabat YouTube ya. Barangkali akan ada beberapa openingnya karena ada dua kegiatan pagi ini. Ya, kadang-kadang tidak disangka juga ada Kometo Transporter lewat di saat saya melakukan liputan terkait proyek jembatan Lewi Gajah. Di sini juga ada alat-alat berat. Jadi selain yang di dekat jembatan, sebelah menyeberang jembatan, juga di sini ada. Ya, fungsinya nanti untuk memasangkan girder yang sedang disambung ini. Jadi girder, perhatikan bentuk hook. Ada berapa buah ya kemarin diangkut oleh truk. Diangkut oleh kendaraan besar, tronton ya. Kemudian ini disambung lagi, disambung satu-satu. Jadi ini sambungan pertama, sambungan kedua, sambungan ketiga. Kemudian dimasukkan ke dalamnya semacam labrang. Jadi barangkali secara teknis barangkali ini bisa dijelaskan oleh sahabat YouTube melalui komentar. Ini girder seperti ini teknik apa gitu? Bisa dijelaskan lewat kolom komentar. Biasanya itu Pak MSY ya, Pak Muhammad Sarwani, salah satu dosen teknik di perguruan tinggi yang ada di Bandung. Kemudian Pak Insinyur Joko Haryanto. Ada juga Pak Edi Haryadi. Itu dari biasanya komentar pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini labrang-labrang yang sudah dipersiapkan untuk menyambungkan girder pratekan bentuk U ini untuk menjadi penyangga ya di jembatan nanti. Kemudian di atasnya kalau melihat besi-besi ini berarti di atasnya nanti dicor. Jadi jembatannya itu dicor. Tidak seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dicor di pabrik kemudian dibawa ke sini. Dibawa ke lokasi pemasangan. Itu kalau jembatan atau girder boxnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara kalau untuk proyek jembatan Lewi Gajah, hanya bagian bawahnya ini yang sudah jadi. Jadi sudah dicetak di kawasan sini, kemudian disambung-sambung menjadi tiga sambungan nampaknya. Iya, tiga sambungan. Kalau saya lihat kondisi jembatan cukup nih tiga sambungan ini. Maksudnya ada tiga buah gitu yang disambung-sambung. Nah di atasnya nampaknya ini akan dicor, sobat YouTube. Jadi bukan dipasang jembatan atau girder palok begitu yang sudah jadi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, namun dicor belakangan. Jadi setelah ini dipasang tiga gabungan dari girder pratekan berbentuk U ini disambung begini, kemudian diangkat oleh alat berat kren ya. Ada berapa kren ini? Di sana ada 1, 2. Yang warna kuning dan warna hijau. Ada juga mobil atau kendaraan besar. Kemudian di sana ada juga kren pengangkut girder sebelah menyebelah jembatan, yaitu yang warna putih dan warna biru. Barangkali itu kabar terkini ya pagi ini, Kamis 23 September 2021.
Karena dari informasi tanggal 27 September 2021 girder-girder ini akan dipasang menjadi landasan jembatan Lewi Gajah. Ya, demikian sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers KDE Channel. Itulah laporan terkini terkait proyek jembatan Lewi Gajah. Ya, tepatnya jembatan yang ada di atas jalan tol Purbalenyi Padalenyi. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, dan saran demi perbaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Kusnul Jola dari Kota Cimahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.